kegiatan evaluasi perkembangan PEKON EPP tahun 2024 yang digelar pemerintah Kabupaten Lampung Barat, salah satunya untuk mengukur perkembangan kemajuan PEKON, mulai memasuki tahap penilaian. Pak Des mau lihat dong. Kenapa datang itu? Penilaian pada sore hari ini Senin tanggal 22 April tahun 2024. Tim penilai yang dipimpin Ketua Tim Desmond ST dari Kabupaten, Kabid Bidang Penataan Desmond ST, melaksanakan penilaian Kecamatan Pagar Dewa di PEKON Sukamulya. Jamin Amar melaporkan dari PEKON Sukamulya. Dalam kebun di dalam
wasallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ij'alna jam'ana jam'ana marhumah wa taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi itu yang saya hormati Ketua PPPKK Kabupaten Lombok Barat ataupun yang mewakili tim ketua tim evaluasi perkembangan PON yang terhormat Camat Pagar Dewa, yang terhormat Kapolsek Sekincau ataupun yang mewakili, yang terhormat dan Ramil Sekincau ataupun yang mewakili, Puspika Kecamatan Pagar Dewa, yang terhormat Kepala Puskes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PJ Pratim untung cepat, lama dikit lagi roboh katanya. Gak tahu dia yang roboh apa panggung ini yang roboh. Tapi bagus. Yang kami hormati Bapak Camat Pagar Dewa beserta Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan Pagar Dewa. Yang kami hormati Bapak PJ Pratim beserta Ibu Ketua Tim Bergerak PKK beserta para kader-kadernya. Yang kami hormati Ketua LHP Tukun Sukamulyan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, rekan-rekan Babin Kamtibmas lainnya, Babinsa, rekan-rekan Bumdes Tukun Sukamulyan, pengurus Bumdes, rekan-rekan para pratim sekecamatan Pagar Dewa, terima kasih. Ibu Kepala Puskes serta rekan-rekan Puskes Pagar Dewa, Kepala KUA, Kepala UPT yang berada di Pagar Dewa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, rekan-rekan Karang Taruna, rekan-rekan media yang sempat hadir, terima kasih. Serta Bapak Ibu, para hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu, terima kasih telah menghadiri acara hari ini. Tabi'un. Ya, Bu. Tapi punya belakangan. Saya pikir tadi sudah, kayaknya ada yang kurang, belum memang. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 tahun yang lalu kita di sini juga. Hari ini di sini lagi. Betul. Betul. Ya, Pak, ya? Betul. Saya ingat di atas ini dulu Pak Camatnya Pak Yones, sekarang Pak Tony. Ingatnya ada waterboom di bawah situ, ya masih jalan ya, Rani. Rani hari sini mau ke sana. Dan ada gazebo-gazebo tempat makan. Ada makan, Pak, ya. Dan dulu ini bukan sekarang. Sampai dulu 2 tahun yang lalu rebutan Bu, tim EPP ini makannya, makan di situ itu karena tempatnya adem. Sampai ada nggak kebagian, salah sendiri. Sama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 tahun yang lalu sudah kami inilah ini timnya dari Pemda, dari berbagai unsur, dan kami lihat ini aparatur tambah kompak. Wah, luar biasa ini. Bajunya seragam,
pecinya enggak tadi Pak. Ada yang pakai peci, ada yang enggak, ada yang pakai topi. Kalau mau seragam, hubungin Kadis PMP. Gitu Pak, perhatiin. Terus bapak-bapak ini sana, mohon maaf ya Pak, kami agak terlambat. Tadi mampir sholat dulu di masjid, selesai dari sampang tiga. Udah ngantuk bapak-bapak ini. Ya. Habis ini kita ngopi Pak, ada kopi Pak? Tadi di sana nggak sempat ngopi, saking enaknya ngobrol, saking enaknya evaluasi. Jadi Bapak Ibu, tahun ini memang kembali lagi kita melaksanakan evaluasi perkembangan PKON. Belum berubah peraturannya, masih peraturan lama, Permendagri yang lama belum diganti sama Mendagrinya. Nggak tahu nanti kalau presiden baru, Mendagri baru, untuk tahun depan berarti. Jadi kita akan evaluasi apa saja yang telah dilakukan oleh Pak Pratik.